Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masya Allah kan wa malam ya sya'lam yakun la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yasiril amri wal qudata min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan, akhwat, rahimakumullah, baik yang di dalam masjid maupun di luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai, dan yang saya hormati karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib ini, atas qadarullah kita bisa hadir kembali selain untuk sholat fardu yang utamanya, juga kita akan lanjutkan dengan ibadah fardu lainnya berupa thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa kebaikan yang banyak ya, baik ilmu, nilai silaturahim, doa-doa para malaikat, dan dipermudah insyaallah oleh Allah jalan menuju surga ya insyaallah. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian terjemah Al-Qur'an ini ya. Sekarang insyaallah ayat ke-95 ya Pak. Kemarin 94, 95, sekarang insya Allah sampai 97 dah ya, gak apa-apa. Namun demikian, sebelum kita awali, kita baca Ummul Quran bersama. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala doa-doa yang kita panjatkan dalam rangkaian doa-doa kita, Allah kabulkan dan juga dipermudah dalam melaksanakan semua niat dan amal baik kita serta mendapatkan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk teman-teman kita, keluarga kita yang masih Allah uji dengan sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Dan juga untuk keluarga kita, saudara kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita termasuk para pewakaf masjid ini, semoga Allah tempatkan di sisinya tempat yang terbaik, yang terindah dalam ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ala habiniya wa qulna fi sholiha al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Fadhalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahul husna wa fadhalallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Inna
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يا صدق الله العظيم. Baik para jamaah sekalian, sembari kita menerjemahkan berkata, mungkin kalau ada yang tanyakan sekitar hukum-hukum bacaan silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi, tidak akan sama ya, tidak akan sama. Sawaun artinya sama saja. La yastawi, tidak akan sama. Al-qa'iduna orang-orang yang duduk atau orang yang duduk-duduk ya. Jadi qa'ada artinya duduk, maq'ad tempat duduk ya. Oh, bangku panjang itu namanya maq'ad. Kalau enggak panjang ya namanya kursi ya, kursi udah bahasa Quran juga ya. Tapi kalau apa namanya bangkunya panjang, duduk untuk rame-rame gitu ya. Nah, itu. Kalau balai apa namanya istilahnya di Quran itu apa firos disebutnya ya, balik kan kalau balik buat tiduran bukan duduk, balik ya kan buat tiduran ya, bangku panjang ya. Nah, jadi itu maq'ad. Nah, orangnya disebut qa'idun, jamaknya qa'iduna ya, orang yang duduk-duduk. Minal mu'mini, dari kalangan orang-orang yang beriman ya, orang beriman tapi dia duduk-duduk ya, artinya tidak ikut berjuang. Ghairu uli dorori, selain memiliki dorori, apa pak dorori? Halangan ya, sakit enggak gitu ya, apa sakit enggak, duit pun punya banyak bahkan gitu ya, gagah. Bukan perempuan, bukan juga anak-anak, juga bukan aki-aki, bukan nini-nini, ya kan? Berarti nggak punya halangan. Kalau aki-aki termasuk tuh, ya. Termasuk yang boleh katakan memiliki halangan, gitu ya. Wal mujahiduna, dan orang-orang yang berjihad. Jadi perbandingannya adalah orang beriman yang duduk-duduk tidak memiliki halangan dengan orang yang al-mujahidun, orang yang bersungguh-sungguh berjuang ya, bersungguh-sungguh ya, jahadatnya bersungguh-sungguh ya, al-mujahidin berarti orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, makanya sering disebut pejuang ya, karena pejuang itu enggak mungkin orang yang duduk-duduk ya pak, duduk-duduk leha-leha santai-santai, bukan mujahid, bukan pejuang itu mah, bahkan bisa dikatakan pecundang ya. Bi amwalihim, dengan apa? Harta-harta mereka. Artinya berjuang itu memang identik dengan apa? Pengorbanan ya. Jadi orang yang berjuang sungguh-sungguh berjihad dengan harta mereka, maksudnya mengorbankan harta mereka. Wa anfusihim, dan mengorbankan anfusihim. Apa anfus? Jiwa. Jadi selain harta itu jiwa. Kalau harta itu meliputi apa pak? Uangnya, makanannya, minumannya, kendaraannya, itu termasuk harta ya pak? Hartanya. Gitu. Nah, selain harta itu berarti jiwa. Berarti tenaga, ya, ilmu itu termasuk juga anggota badannya, entah tangan atau kakinya. Nah, semua itu adalah anfus. Jadi badannya ini pak, raga ya, itu anfus, tenaga juga anfus ya. Jadi dikorbankan
tenaganya, anggota badannya, ilmunya, ya. Alal qaidin, atas orang yang duduk-duduk tadi, ya. Bedanya di mana tuh, Pak? Ada al-qaidun, ada al-qaidin di situ, ya. Beda ya, Pak? Di atas kan la yastawil qaidun, pakai wawu ya. Qaiduna. Kalau ini qaidin, pakai iya, qaidin, ya. Artinya sama, itu orang yang duduk-duduk. Bedanya karena al-qaidun itu sebagai subjek, ya, sebagai pelaku. Nah, kalau di sini adalah posisinya sebagai apa? Yang dibaca majrur lantaran ada huruf ala, ya. Ada ala ini yang membuat qaidun jadi qaidin gitu ya. Qaidin. Ada alanya. Ada ala ya, baik ada ala, ada min, sama, ada an juga bisa, li juga bisa, lil qaidin sama, ada li juga ya. Itu. Darojatan, darojat ya, derajat tingkatan kemuliaan. Jadi orang yang beriman, yang berjuang di jalan Allah mengorbankan harta dan jiwanya itu tidak sama dengan orang yang duduk-duduk, akan tingkatan derajat kemuliaannya. Jadi lebih mulia yang berjuang walaupun sama-sama beriman ya. Wa kullan, dan masing-masing itu semuanya, mukmin yang duduk-duduk maupun mukmin yang berjuang gitu ya. Mukmin yang duduk-duduk atau mukmin yang berjuang itu wa'adallahu, Allah menyiapkan al-husna, kebaikan ya. Ada kebaikannya juga, cuman beda tadi ya, beda. Nah, bedanya di mana? Fad wa faddalallahu, dan Allah telah melebihkan ya. Faddala itu artinya apa? Melebihkan atau mengutamakan. Itu kalau kita fadila itu istilahnya keutamaan, bonus ya. Jadi pahala mungkin sama tapi ada bonusnya banyak ini buat orang yang berjuang, itu fadilanya. Jadi banyak bonusnya, banyak fadilanya untuk al-mujahidin, orang-orang yang berjuang, berjihad, al-qaidin, atas orang-orang yang duduk-duduk. Apa di antara bonus-bonusnya? Ada ajron aziman. Ajron aziman. Apa, Pak? Pahala yang sangat-sangat besar ya. Sangat-sangat besar. Karena untuk orang yang berjuang tadi, semua langkah kakinya, bahkan debu-debu yang nempel di badannya, tetesan keringatnya, tarikan napasnya, apalagi apa cucuran darahnya, itu akan diganjar ya, akan dibalas tadi ya, akan dibalas semua dengan ajron azimah. Sementara yang duduk-duduk tadi enggak meneteskan keringat, boro-boro dah darah. Tarikan napasnya pun enggak sebanyak yang keluar dari rumahnya berjuang. Bahkan tidak mendapatkan debu-debu yang menempel di badannya. Karena debu yang menempel di badannya itu kata Nabi akan menjadi perisai dari sengatan api neraka ya. Dari perisai, perisai atau tameng ya, dari sengatan api neraka. Itu untuk orang yang berjuang, debu yang nempel tuh, Pak. Ya, nempel. Kemudian bukan cuma ajrun aziman, tapi ada darojatin. Nah, ini jamak pada darojah. Kalau tadi di ayat 95 di tengah ada kalimat darojatan, itu satu derajat. Ya, nah ini jamak darojatin. Derajat-derajat, ya, tingkatan-tingkatan kemuliaan minhu daripadanya. Enggak cuma itu, plus lagi. Tuh, banyak ya, banyak fadilahnya, banyak bonusnya ya, Pak. Pahala yang udah sabrek-abrek tadi, kemuliaan bertingkat-tingkat, ada wa magfiratan. Apa? Ampunan. Tuh. Jadi selak ya. Ya, mujahidin tuh banyak pengertiannya. Jihad itu tidak identik dengan perang, perang saja. Tidak. Nah, seperti kita juga taklim ini kan termasuk jihad. Nah, taklim termasuk jihad karena Allah menyebut, Rasul menyebutnya apa? Man kharaja fi talabil fa wa fi sabilillah ila ayar ji'a, gitu kan. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu,
maka berarti dia jalan jihad fisabilillah sampai dia kembali. Jihad itu banyak intinya tuh. Nah, kalau yang perang jihad qital namanya, ya qital itu perang, ya kan? Qital itu perang gitu. Kemudian juga sama ya, buat kita orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu Allah ya. Kemudian juga yang belajar sama. Itu. Bahkan kalau ngelihat hadis tadi justru utamanya malah yang belajar. Oh iya kan, yang belajar tuh. Yang belajar kan, bukan yang ngajar ya, Pak. Itu, yang belajar kalau ngelihat hadis tadi. Jadi yang belajar. Jadi saya enggak lebih mulia pada bapak-bapak semua gitu kan. Kalau saya kan ada kewajiban ya, karena memang menyampaikan. Nah, bapaknya kan menuntut, nah, itu. Nilainya beda. Itu ya. Jadi yang kalau ngelihat hadis tadi memang yang man kharaja tadi berarti yang tholabul ilmi, yang menuntut. Ya, berarti yang belajar ya, bukan yang ngajar gitu. Tapi tetap saya juga sama jihad juga gitu ya. Jihad juga. Jihad dengan tadi. Jadi karena apa? Berikan pelajaran, jihad juga. Termasuknya mujahid juga. Jadi mujahid itu ada mujahid perang, juga ada mujahid dakwah gitu ya. Ada mujahid dakwah gitu kan. Kalau saya mujahid dakwah ya, seperti itu. Bapak-bapak tadi sebagai apa? Tholabul ilmi ya. Tholabul ilmi. Mujahid juga. Yang penting apa, Pak? Ada kesungguhan. Jadi belum disebut mujahid kalau belum sungguh-sungguh. Belum disebut juga sungguh-sungguh kalau belum mau berkorban. Kan mujahidnya kan jihadah sungguh-sungguh kan, Pak? Ya. Jadi mujahid itu hanya orang yang bersungguh-sungguh. Jihadah itu bersungguh-sungguh. Nah, enggak disebut mujahid kalau belum bersungguh-sungguh. Bukti apa kesungguhannya? Mau berkorban, mengorbankan harta dan jiwa tadi, tenaga. Harta apa? Termasuk para ya, jamaah meninggalkan kegiatan dagangnya, yang mestinya kalau nongkrong di warung kan dapat duit ya, duit seperti itu. Nah, ternyata ditinggalin, meninggalkan kerjaan lembur dan sebagainya. Makanya tholabul ilmi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa nilainya. Ya fardu ya, sama dengan sholat, yang tidak boleh ditinggalkan, ya tidak boleh ditinggalkan. Jadi inilah yang kadang-kadang saya sampaikan. Para jamaah ini, kaum muslimin pada umumnya belum memahami bahwa tholabul ilmi itu fardu. Masih sifatnya apa? Kebutuhan. Kalau lagi butuh ya ngaji, kalau enggak butuh enggak. Enggak seperti itu. Ini fardu juga memang butuh. Ya kan? Fardu berarti sesuatu enggak boleh ditinggalkan ya, kata Allah, kata Nabi kan. Tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu fardu, kewajiban yang enggak boleh ditinggalkan, enggak boleh juga dibadalkan. Harus yang bersangkutan. Kapan wajibnya fardu diri? Mulai buayan sambil yang lahat. Itu. Nah, ini kalau kita ngelihat hadis ini mestinya masya Allah ya. Ya, serius sungguh-sungguh. Jangan taklim itu, ngaji itu, tholabul ilmi itu menggunakan mengambil waktu yang benar-benar sisa. Mestinya disisakan, Pak, bukan sisa. Sisa kan udah namanya sisa. Kalau ada sisa, ya sisa kerja, sisa apa, kondangan, sisa arisan. Kalau masih ada kondangan, kayaknya nggak talim juga gitu. Kalau masih ada arisan, nggak talim juga. Apalagi masih ada lemburan, nah kan? Jadi mesti memang dikasih porsi gitu ya. Dalam seminggu itu berapa sih kita nggak 3 jam kan, Pak? 3 jam gak sih kita ngaji ini, Pak? Enggak ya, maghrib sampai isya sejam aja gak penuh gitu kan. Jadi emang udah dikondisikan, pokoknya dalam seminggu 1 jam. Yang itu dibandingkan waktu Bapak megang handphone aja kadang-kadang tuh ada sampai berjam-jam loh, Pak. Ada gak? Ada. Ada ya megang handphone. Ada tuh kan. Ada yang depan TV juga, ada yang 2 jam ada depan TV. Ya. Enggak seperti itu maksudnya kan, artinya kita benar-benar memang membagi waktu ya, membagi waktu. Jangan sampai waktu yang sudah ditetapkan saja masih kita belum serius mengisinya gitu ya. Waktu sudah ditetapkan seminggu sekali per malam Selasa, Badar, Maghrib sama Isya, itu pun masih nunggu sisa. Nah, itu berarti kan itu. Padahal kita sudah tetap, ini termasuk dosa kan, fardu, Pak. Termasuk dosa. Fardu itu apa artinya sih?
dikerjakan dapat pahala, tinggalkan dosa. Nah, dosa itu seperti itu, ini adalah fardu buat kita. Itulah kita ya, yang masih banyak memandang thalabul ilmu itu tergantung kebutuhan. Apa? Kalau enggak butuh ya enggak gitu kan. Kalau enggak butuh ya enggak. Jadi fardu ya butuh, kita butuh ilmu kan, butuh. Tapi butuh doang juga enggak cukup. Ya memang fardu ya butuh juga seperti itu. Ya. Jadi tadi PRW ya. Jadi jihad itu banyak bentuknya. Jadi utamanya buat orang yang berjuang tadi ya ada darajah ya. Ada maghfirah, kemudian ada rahmat. Nah, itu rahmat. Jadi rahmat. Jadi pertama ada ajron azima ya. Ada pahala yang sangat amat besar karena semuanya akan dikasih pahala. Ya, semuanya tenaganya, pengorbanan hartanya, termasuk tarikan napasnya, putaran rodanya, langkah-langkah kakinya, bahkan sampai tetesan keringat dan darahnya apalagi, termasuk juga debu-debu yang menempel. Akan berubah jadi fadilah tadi ya. Kemudian darajat kemuliaan ya, kemuliaan. Kemudian apa? Ampunan. Dan yang terakhir adalah warahmah, rahmat ya. Rahmat itu artinya apa? Kebaikan ya. Biasa diartikan kasih sayang ya. Itu padanan makna. Tapi rahmatnya kebaikan. Jadi kebaikan yang banyak ya, kebaikan yang banyak. Itu kalau orang yang berjuang. Sampai ya maghfiratan ya, Pak. Rahmatan pakai tanwin seperti ini maksudnya memang umum, kebaikan itu banyak. Gitu. Entah akan diberi berupa materi, dikasih sehat, mudah untuk memahami ilmu dan sebagainya, itu bagian pada rahmat. Gampang atau murah rizki ya, termasuk rahmat juga ya kan. Punya anak keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh-solehah, istri yang nurut, yang luar biasa, bagian pada rahmat tadi. Ya, kebaikan itu banyak. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu ghafuron, maha pengampun, rahiman, lagi maha penyayang. Jadi karena kita sudah mufakat, sepakat ya untuk apa Al-Furqani sepekan sekali, ya itulah fardu kita gitu ya. Kalau emang nanti sepakat seminggu dua kali ya dua kali itu berarti kan. Oh tadi pakai setiap hari, setiap hari. Loh misalnya udah kita, iya, ya tadi kayak anak-anak di sufa di pesantren itu kan emang setiap hari, ya harus setiap hari. Gitu. Makanya dulu kami tahasus Pak, itu kami berbaiat, janji, tengah malam itu Pak. Janji untuk taat dengan peraturan yang ada, begitu ke kiainya. Almarhum Kiai Haji Fadil Ali Siroj itu ya. Jadi benar-benar enggak main-main. Enggak main-main. Apa, anggota-anggota gangster aja ada janji setianya Pak. Masa? Tuh, iya kan Pak RW kan? Tahu dia orang angkatan, ngerti kan? Loh iya, anggota-anggota gangster aja ada janji setianya. Masa orang mutalabul ilmi enggak ada? Ada juga, bener mubayi'ah kan? Namanya bayat mu'amalah kalau dalam Quran. Ada. Enggak ada, tenang. Enggak ada. Yang enggak harus, tapi tadi harus punya niat yang mujahid tadi. Mental mujahid yang sungguh-sungguh, gitu seperti itu. Gitu ya. Nanti kalau ada aliran apa lagi kan? Ada aliran apa gitu ya? Aliran apa? Lanjut. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yang tawaffahum, telah mewafatkan mereka. Telah mewafatkan mereka. Di sini obyeknya duluan Pak, merekanya. Apa predikatnya tawaffa itu? Wafat bahasa kitanya apa Pak? Ya udah wafat bahasa kita ya Pak, wafat mati sama ya. Siapa yang mewafatkan? Al malaikatu, para malaikat ya, subjeknya belakangan ya, pelakunya belakangan. Biasanya subjek itu lebih dulu dibanding dengan objek. Ini objeknya duluan. Nah, karena apa Pak? Karena memang ada mana tahsis ya, pengususan. Artinya akan dibicarakan kita adalah memang masalah objek ini. Makanya walaupun objek itu umumnya di belakang, taruh di depan. Nah, karena jadi apa perhatian kita ini ya. Jadi dengan demikian berarti kita harus perhatian dulu siapa mereka ini nih ya. Tawafa, telah melafatkan kepada mereka, hum mereka tadi siapa? Al malaikat itu yang mewafatkan para malaikat. Jadi malaikat pencabut nyawa itu ternyata bukan satu ya, Pak. Jamak kan? Al malaika. Kalau tunggal malakun, satu. Malakun itu satu. Kalau malikun raja kan. Tapi kalau
Malaikat itu jamak. Karena memang ini ada tim, ya. Malaikat itu cabangnya tim. Ada bagian masing-masing dari ujung kaki, terus perut beda sampai kemudian beda semua tim malaikatnya itu. Ini timnya malaikat siapa? Israel, ya, Israel. Itu ya. Timnya malaikat Israel. Zolimi dalam keadaan zolim, ya. Zolimi anfusihim, waktu cabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri, dalam keadaan meninggalkan sholat, pokoknya semua ibadah dia tinggalkan, berarti namanya orang zolim. Termasuk juga dalam keadaan musyrik juga zolim. Ya, jadi orang zolim itu bukan cuma orang yang ngutang nggak bayar, itu zolim juga ngutang nggak bayar gitu kan? Lo ya kan, zolim kan? Ngemplang gaji juga zolim juga, ngemplang gaji juga zolim juga, ngemplang gaji, lo ya kan? Apalagi mukul orang yang nggak bersalah ya juga zolim juga. Tapi orang yang meninggalkan kewajiban, ya, meninggalkan sholat, puasa, termasuk zolim. Termasuk puncak klimaknya adalah orang yang musyrik ya. Karena kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu kezoliman yang paling besar itu syirik. Nah, orang dicabut nyawa dalam keadaan zolim tadi, dalam keadaan dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakatnya, itu ya. Kalau bertanya tuh, yang nanya bukan sendiri kan Pak, kalau sendiri kola. Nah itu, kalau mereka berkata nih, nanya nih para malaikat nih, fima kuntum, bagaimana sih kamu ini? Hah? Rame-rame tuh. Bahkan kebayang nariknya kayak apa, nyebraknya tuh ya. Dalam surat apa? Bisa pukul dulu muka dan punggungnya, ya kan? Ya, Al-Anfal 50 tuh, pukul dulu muka punggungnya. Dikecam, keluar kamu nyawa. Sebrak berarti kan, Pak? Jadi kira-kira malaikat yang kayak gini, malaikat tim yang kayak apa tuh, Pak? Karena ada dua tim kan? Wanna zi'ati gorko, wanna syitoti nasto. Demi malaikat yang pencabut nyawa dengan paksa, demi malaikat pencabut nyawa yang dengan lemah, lembut. Kira-kira yang kayak mana nih, Pak? Yang paksa. Jadi sebrak. Iya, maksanya sambil dipukul muka dan punggungnya. Al-Anfal 50 itu dipukul. Pukul bener. Yang mukul bukan satpam, bukan polisi, Pak. Ya, bukan. Tapi malaikat nih, malaikat pukul. Fima kuntum, bagaimana kamu ini? Disalahkan. Jadi malaikat. Saking mereka pada waktu itu ogah, enggak mau untuk dicabut nyawanya. Ya kan? Enggak mau kan cabut nyawanya kan. Apalagi yang meninggalkan apa, bayar zakat, enggak pernah sedekah, enggak pernah infak, mampu korban tapi enggak korban. Enggak main-main loh, Pak. Mampu korban enggak korban itu kata Nabi apa? Mangkana dzu sa'atin, ya. Barang siapa yang memiliki kelapangan, ya. Lam yuqdha, kok enggak dia korban? Lam yuqdha ya. Enggak korban. Falayak robanna musolana, jangan sekali-kali deketi musolahku. Tuh, karena ini perintah di Quran, ya, korban itu perintah Quran kan. Fasolli li rabbika wanhar. Ya, jangan sampai bulan Zulhijjah mampu beli handphone harga 5 juta tapi korban enggak. Zulhijjah mampu beli handphone 5 juta gitu kan. Korban kan berapa sih Pak Yanto? 3 jutaan juga bisa, 3,5 ya, 4 juta bisa. Ini mangga itu. Loh iya. Itu. Ya. Nanti jangan dekati musolahku kata Allah. Karena tidak ada ibadah yang terbaik pada hari nanti kecuali mengalirkan darah, ya. Karena nanti akan datang sayati yaumul qiyamah bi quruniha, bi asyariha, bi asrariha. Nanti akan datang lembaran-lembaran apa? Akan datang apa? Tanduk-tanduknya, lembaran-lembaran bulunya dan juga kuku-kukunya. Datang sebagai pahala, bukan datang bentuknya kuku, bukan. Ini luar biasa, datang sebagai pahala. Lembaran-lembaran bulu yang kita apa, buang, kita campakkan, kuku yang kita bakar, ya, tanduk yang kita buang, semua itu nanti ternyata diperhitungkan sama Allah. Kalau kita kan korban yang dimakan daging doang kan, Pak? Tapi di sisi Allah bukan daging. Karena kata Allah apa?
Allah tuh nggak perlu daging dan darahnya, tapi takwanya. Nah, jadi zolim termasuk ya, zolim. Kalau sampai tadi meninggalkan hal-hal yang Allah perintah. Nah, dalam kasus seperti apa kamu dulu? Fima kuntum. Mereka nanya rame-rame. Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi, orang-orang yang lemah di muka bumi. Misalnya kelantaran apa? Tinggal di suatu negeri yang apa? Yang rejimnya zolim ya, melarang orang sholat, melarang orang ngaji, melarang orang taklim ya, misalnya melarang orang pakai jilbab, kira-kira seperti itu. Nah, ini tetap tinggal di situ dia, nggak mau ya di situ. Nah, termasuk karena emang penguasanya melarang, akhirnya dia ikut larangan itu. Nah, jangan pakai jilbab, ikut nggak pakai jilbab gitu ya. Jangan sholat, ikut nggak sholat. Jangan ngaji, ikut nggak ngaji, ya, seperti itu. Nah, ini dia, ya kan? Mereka nanya kan? Dia alasannya seperti, nah, kenapa dia nggak sholat, kenapa dia nggak ngaji, kenapa dia nggak bla 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 bla? Nah, karena tadi, ya, lantaran misalnya memang tinggal di satu negeri yang melarang. Nah, kalau mereka nanya lagi, alam takun Allah wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas? Jadi bumi Allah itu, ya benar kata orang tua kita, nggak selebar daun kelor, ya kan, luas. Fatuha jiru fiha, maka kamu hijrah, pindah. Ya, jangan di situ aja, pindah. Fatuha jiru fiha, hijrah, pindah. Ya, pindah. Ya. Jadi ternyata hijrah makan itu enggak ketika pada zaman Nabi doang, Mekah Madinah. Ya. Bahkan Mekah Madinah sudah enggak boleh ada hijrah lagi setelah Fathul Mekah. Tapi makan-makan yang lain, makan itu di tempat ya Pak. Makan-makan yang lain tempat-tempatnya masih bisa terjadi kalau memang ya muslim minoritas tertindas ya gitu ya, ya hijrah seperti itu. Fatuha jiruh kamu hijrah. Nah, buat orang-orang yang tadi masih kekeh kukuh dengan pendiriannya, tetap dia bercokol di situ, kemudian akhirnya pas habis jatah hidupnya dicabut nyawanya tadi, faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itu makwanya, makwa itu di awa, ya awa itu makwa, tempat isi makan juga namanya. Tempat tinggal mereka neraka jahanam, enggak main-main. Jadi disuruh hijrah, misalnya seperti itu. Nah, apalagi kita tinggal di negeri yang memang enggak ada larangan, bahkan kita memang diperintah ya untuk melaksanakan syariat Islam. Nah, itu. Kok enggak melaksanakan? Nah, ini lebih parah lagi ya Pak. Oh iya kan, lebih parah lagi kan. Sekarang Ustaz, seperti apa tuh ya, kaum Rohingya itu termasuk dia menghindarkan ini nggak dari negerinya? Gimana? Kan sekarang ada apa-apa namanya Rohingya. Rohingya, iya Rohingya. Itu dia termasuk menghindarkan itu nggak? Iya termasuk. Jadi kalau karena emang di sana mereka tertindas, nggak bisa melaksanakan syariat, ya itu memang harus hijrah. Tapi dia memang Islam ya? Ya Islam dong. Justru karena Muslim ya mereka minoritas akhirnya. Tapi kan sementara tanggapan orang apa namanya negara kita nggak sekaya gitu ya. Ya Muslim. Jadi kalau memang dia Muslim dan dia nggak bisa melaksanakan syariat itu memang harus hijrah. Apa dia cuma kelaparan doang kali sen? Kelaparan doang di negeri dia gitu. Ya kalau cuma kelaparan beda, tapi kalau memang tertindas memang nggak boleh melaksanakan syariat Islam ya. Atau gara-gara Islamnya dia ditindas, ya berarti namanya tertindas. Gara-gara Islamnya ya, gara-gara Islam. Kemudian ditindas atau kelaparan itu karena ada pembekotan, ya termasuk kan? Ya, kelaparnya karena ada pembekotan, ya termasuk. Harus sih hijrah. Kalau memang sudah, iya, termasuk yang di mana Pak? India atau mana itu kan? Di India. India kan? India juga kan? India juga itu. Itu. Jadi mestinya Muslim ya, yang lain yang mau ketempatan ya harus siap ya, karena bagian daripada apa? Saudara kita. Kan Nabi nyebutnya apa? Al-Muslim Ahul Muslim. Muslim itu saudara orang Muslim. Kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Itu tubuh yang satu. Jadi kalau saudara kita tertindas, kita harus merasakan tindasannya seperti itu. Itu ya. Nah itu kalau memang kita tinggal di negeri yang memang penguasanya Muslim. Tapi kalau negeri kita yang mau dirongrong, mau dikuasai, nggak boleh kabur, Pak RW. Harus di? Dilawan.
lawan rawera itu semalang-malang utung orang tinggal gelanggang coro Melayu. Oh iya Pak, nggak tahu artinya, tanya Pak Yanto. Iya, jadi kalau negeri kita mau direbut nggak boleh, harus dilawan, harus dilawan jihad gitu ya, seperti itu. Dan kalau sudah ngerangsek ke negeri kita semuanya jadi mujahid. Tapi kalau masih di luar negeri kita, nah artinya hanya orang tertentu, ibaratnya yang terlatih, tentara lah seperti itu. Ya, tapi kalau udah ngerangsek masuk, berarti semuanya, semuanya adalah penjahit, seperti itu. Gitu ya. Jadi apa? Ancamnya nggak main-main ya. Jadi nggak ada alasan meninggalkan kewajiban gara-gara tertindas atau lemah. Nah, apalagi difasilitasi gitu ya, difasilitasi. Kok masih meninggalkan syariat? Kira-kira gimana Pak? Ya, lebih parah lagi kan, difasilitasi masih meninggalkan syariat. Orang yang gak difasilitasi aja pengen, tapi karena tadi diancam, diancam kemudian akhirnya mereka meninggalkan, tetap bisa disalahkan. Jadi faulaika, maka mereka itu ma'wahum, tempat tinggal mereka jahannam, neraka jahannam, wasa'at, dan sebagai apa? Saat. Seburuk-buruk. Ya, seburuk-buruk masiro tempat kembali ya, seburuk-buruk tempat kembali itu neraka jahanam ya, walaupun yang bukan jahanam juga tempat buruk, tapi ukuran yang terburuknya ya kan itu neraka jahanam. Jadi nggak main-main muslim ya Pak, ini muslim loh, ini muslim ya, orang Islam. Jadi nggak ada alasan tertindas kemudian meninggalkan syariat ya, itu apalagi nggak tertindas ya, tertindas saja nggak boleh. Nah tadi, nah, kalau memang nggak bisa di situ harus hijrah. Nah, hijrah itu kalau ngelihat keadaan ini dengan ayat ini berarti wajib jatuhnya ya buat orang-orang yang tertindas. Jadi hijrah itu ada tiga ya Pak, ada hijrah makan tempat ini, ada hijrah amal, gitu ya, ada hijrah amil, gitu ya. Kalau hijrah makan itu tempat tadi, di tempat yang tidak kondusif ke dari silmi negeri yang kondusif. Gitu ya, itu hijrah makan namanya, sifatnya tentatif, kondisional, ahyanan ya. Tapi kalau hijrah amal itu setiap saat, setiap hari bahkan hijrah ini, karena hijrah perbuatan dari yang baik ke yang lebih baik lagi, dari yang buruk ke yang baik, dari amalan yang apa khurafat ke syariat, bid'ah ke sunnah, itu harus setiap saat ada pening, ada hijrah. Hijrah amal namanya. Karena kita memang harus ada peningkatan terus dari kebodohan ke ilmu, dari gelap ke cahaya, gitu. Terus ini setiap saat. Jadi kita jangan apa? Mager, malas gerak dengan kekurangan-kekurangan pada diri kita. Merasa belum bisa baca Qur'an, ya belajar hijrah dari kebodohan ke lu iya kan? Udah merasa belum bisa baca Qur'an, masih kayak anteng aja gitu, kayak bukan kekurangan. Hijrah, pindah segera cari ilmu seperti itu kan gitu ya, dan seterusnya. Ini namanya hijrah amal ya, amal. Nah, dari amalan yang masih nggak seberapa ke amalan yang banyak. Kalau selama ini baru apa fardu-fardunya doang Pak, sholatnya 5 waktu ya udah bagus, tapi jangan cukup dengan itu, tambah dengan qobliyah badiahnya. Qobliyah badiah kan masih waktu-waktu yang sama tuh ya kan, waktu yang sama. Kalau sudah bisa continue istiqomah, tambah lagi, jangan anteng dengan situ, tambah waktunya dengan duha misalnya. Sudah bisa berjalan, tambah lagi hijrah ke dengan 7 waktu dengan tahajudnya. Nah seperti itu, jadi ada peningkatan hijrah amal namanya Pak, hijrah amil. Nah yang ketiga hijrah amil, apa amil? Orang yang beramal. Jadi kalau kita punya teman dekat, entah rekanan kerja atau mungkin bahkan tetangga Pak, orang ini memang kelakuannya perbuatannya buruk, tapi memang teman kita dekat. Nah setelah kita nasihati dengan pelan, kita contohkan juga, ngajak aja, panggah aja, nggak mau ada perubahan, yang kayak gini-gini jangan ditemenin terus, jangan ditemenin terus, pindah gitu kan, cari teman yang lain, niatnya ya supaya memberikan pelajaran itu. Apalagi selama ini memang dia sebagai teman juga memang nggak ada baik-baiknya ke kita gitu ya, misalnya maunya ditraktir pentraktir Pak,
Oh, maunya ya, senang ditraktir tapi nggak mau traktir kira seperti itu. Nah, itu. Maunya minta tapi nggak mau ngasih. Ibadahnya susah. Nah yang penting kita nasihatin terus. Nah kalau nggak ada perubahan, ya kita boleh. Ya tinggalin. Oh iya, tinggalin yang kayak gini mah, jangan diantepin aja. Itu. Atau mungkin sebaliknya, kali memang dia sholat males, ngaji ogah, tapi emang dia orangnya apa, loman, apa, seneng traktir. Nah, gara-gara seneng traktir kita nggak mau pindah gitu kan, mau, nah salah lagi kita, namanya manfaatin dia kan, loh ya, manfaatin namanya. Ya nggak begitu, kita arahkan, apa namanya, dermawannya itu. Percuma kamu dermawan begini baik, tahu kamu tahu nggak sholat. Loh ya kan, ukurannya kan sholat. Ini kamu neraktir saya, ngasih itu ke orang lain itu akan jadi pahala kalau kamu sholat. Ukurannya kan sholat kan Pak? Itu, nah kita nasihatin. Tapi kalau nggak mau terus ya tadi, hijrah amil, tinggalin yang kayak gini. Ya jangan di, bukan karena benci dengan orangnya ya, tapi karena perbuatannya tadi. Seperti itu. Nah kita berharap dengan kita pindah, ninggalin dia nanti ada perubahan maksudnya. Ya ada perubahan, itu maksudnya gitu. Ini tanyakan Pak, terjemahannya. Sudah enggak? Si kita terjemahan. Hah? Enggak ada? Enggak ada ya. Baik, kita lanjut. Jadi, masih ada waktu 5 menit. Jadi, jelas di sini Allah bedakan antara orang-orang yang duduk-duduk, enggak mau berjuang fisabilillah, ya, boro-boro mau berkorban, dengan orang yang mau berjuang sambil apa berkorban, yang mengorbankan harta dan jiwa. Di sini Allah menggunakan kalimat fi sabilillah, di jalan Allah. Ya jadi harta yang kita keluarkan, ya, jiwa yang kita korbankan semua adalah fi sabilillah, bukan fi sabili yang lain. Itu. Nah, ini mental para pejuang yang cerita seperti itu. Nah orang yang duduk-duduk biasanya mungkin dia juga senang berkorban. Tapi bukan untuk fi sabilillah, urusan nafsu, ya kan? Royal apa? Nafsu, makan royal luar biasa, royal. Nah yang seperti ini ya bukan termasuk berkorban ya, walaupun mungkin tadi untuk traktir misalnya. Tapi kalau hanya, ya. Nah kalau memang dia anfusnya, jiwanya memang nggak mampu. Ya, memang tadi dengan hartanya. Idealnya kan harta dan jiwa. Makanya Pak RW kenapa harta dulu? Kalau harta itu bisa rata-rata mampu walaupun enggak banyak gitu kan. Orang lemah pun, orang sakit pun, nenek-nenek pun, kakek pun mungkin bisa dengan hartanya. Seperti itu kan? Bisa. Makanya harta dulu di sini. Baru anfus. Oh iya kan? Gitu. Jadi jangan sama sekali enggak ambil bagian. Enggak, jangan sama ambil andil. Nah termasuk untuk taklim itu kan fisabilillah. Kalau emang nggak sempat dengan tenaganya, dengan raganya hadir, bisa dengan anfal. Apa contohnya Pak? Ya bisa aja nyiapin apa? Air minumnya kan bisa Pak RW. Nah, syukur-syukur apa? Setiap yang pulang sholat isya nanti ditentengin apa sembako, ya bisa aja loh. Iya kan? Semangat. Banyak masjid sudah mulai begitu kan Pak? Banyak masjid sudah mulai seperti itu. Iya, sudah banyak seperti itu, gitu kan, mulai seperti itu. Bahkan di tempat saya itu, di Geraha Raya itu, kan semacam di absen gitu Pak. Makanya kayak kemarin yang namanya sholat terawih itu penuh terus. Iya, karena yang punya masjid begitu, masjidnya penuh terus Pak. Karena memang itu, seperti itu. Itu yang punya, memang yang punya masjid, luar biasa. Tapi yang pribadi yang punya ya? Iya, yang pribadi yang punya. Jihadnya, gitu. Nah, gitu kan. Nah kita kan mestinya kan bukan itu dong, kan anfal kan gak harus punya banyak kan, punya sedikit pun bisa kan, loh bisa sebenarnya tuh, sedikit pun bisa, gak harus nunggu banyak, kan fisara iwadoro, lapang maupun sempit, gitu, lapang maupun sempit, gitu ya, jadi ya seperti itu, bisa, gitu. Termasuk penyemangat ya Pak, penyemangat, kalau dijaga karya kan malah sampai ada door press-nya, dapat kulkas, dapat mesin cuci, loh iya kan? Sampai gitu kan. Dulu di Nurul Jannah dapat sepeda itu ya. Nurul Jannah itu dapat sepeda itu. Di masjid ini. Apa? Iya, Nurul Jannah kan dapat sepeda itu. Itu, dapat beras, susu, gitu kan. Seperti itu.
Nah, itu artinya orang-orang yang punya gitu ya, untuk menyemangati seperti itu. Untuk menyemangati seperti itu. Jadi anwal itu bisa lebih banyak yang mampu dibanding dengan anfus tadi ya. Artinya kalau memang tenaganya enggak ada, waktu enggak ada, bisa dengan amwalnya. Maka amwal dulu baru anfus. Nah, anfus kan khusus memang yang fit ya kan, yang kuat gitu ya. Lapang waktu seperti itu. Nah, memang idealnya dua-duanya, anwal, anfus. Seperti itu. Nah, karena memang apalagi untuk ukuran taklim itu memang kemarin saya sampaikan ke ibu-ibu. Itu meliputi 5 hal akan jalan. Ya, materi taklim, materi kajian itu harus bagus. Kedua, pemateri juga enggak kalah pentingnya, Pak. Harus cari pemateri yang bagus. Ketiga, Pak, donasi, dana juga enggak kalah penting, perlu juga dana, ya kan? Yang keempat, masalah apa? Waktu. Kapan yang paling pas, yang kira-kira banyak jamaah sempat. Yang terakhir apa? Tempat. Nah, tempat yang paling strategis di mana. Semua ini adalah berkaitan dengan masalah kegiatan visabilillah. Perhitungan semua. Perhitungan semua itu. Baru akan jalan. Itu ya. Baik para ikhwan aku sekalian, sampai di sini dulu. Insya Allah mudah-mudahan belum puas. Nah, ayat ke-97 nanti akan dijelaskan dengan ayat-ayat berikutnya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan pada jalan-jalan mana-mana, jadi kekorban segala macam. Dapat mengambil manfaatnya dan kita sama-sama bisa mengamalkan. Mari kita tutup.